Sore hari ini kita mau najur teman-teman. Najur dilihat pagi seperti biasanya. Ini sekitar jam 5:30 teman-teman. Umpannya kita pakai potongan ikan gabus yang tajuran kemarin itu kan saya dapat ikan gabus. Nah ini dibuat umpan sama bapak. Karena tadi sebelum berangkat itu malas mau nyari ikan wader, jadinya udahlah seadanya aja. Mungkin nanti kita tajur di ini aja ya teman-teman. Di ini masih tembusannya rawa sungai ini. Kita tajur di sini. Dulu saya sama bapak saya pernah dapat lembat itu di lubang ini teman-teman. Di situ kita dapat 2 besar-besar. Terus hari ini mau kita coba tajur. Siapa tahu nanti dapat ikan. Ini satu langsung kita pasang di depan kita sini aja teman-teman. Kita taruh situ satu. Kalau najur seperti ini cepat aja kok teman-teman. Nggak lama, makanya kita kalau berangkat itu pasti udah hampir maghrib. Pasang di tengah, Pak. Pasang di tengah. Hah? Iya. Ngora pangan lembat gua pasang di tengah. Hah? Lembat kan yang pinggir. Enggak, ini kan ngarepe nang pinggir. Ngarep sawit ku. Saya weduk saya api ngono ya, Pak ya. Lebat tok iki nyata iki. Ini ada lubang lembat teman-teman. Nanti kapan-kapan kita pancing ini. Wes. Oke teman-teman, ini udah terpasang semua. Jadi kita mau pulang. Seperti biasa nanti kita lihat pagi-pagi teman-teman. Pagi ini sekitar jam 6 ya teman-teman. Kita mau lihat tajuran ini. Ini di sini masih gelap sekali teman-teman.
kaya kaya entuk guys sebelah kono. Oh iya kaya entuk. Ini dapat teman-teman, mudah-mudahan dapat lembat. Tuh. Mudah-mudahan dapat lembat ini teman-teman. Aduh, bukan gabus ternyata. Tapi nggak apa-apa, lumayan. Gabus. Mantap. Mantap. Gak entuk ibu. Entuk lagi. Oh, dapat teman-teman. Dapat ternyata. Saya kira gak dapat loh. Kalau ini babon ini. Bus babon. Mantap. Mantap ini. Dapat dua sudah. Paling kesel ini. Jangan atau dengar pun pak. Karena itu yang mendelep. Dah mati. Mati. Mati katanya teman-teman. Tapi entuk. Tapi entuk. Apa ni? Gede. Ya lumayan pak ya. Oh, besar teman-teman. Mati. Mungkin dia nggak bisa ngambil udara ke atas ya, soalnya tadi itu kan nyangkut, makanya mati. Oh, tiga udah dapat semua ini teman-teman. Walaupun cuman gabus sih, nggak sesuai sama target kita, tapi nggak apa-apa. Untuk pak dapat katanya teman-teman. Anu apa? Lembat lorek. Apa ulo? Ulo. Dapat ular teman-teman. Kok iso ngulung-uling? Garane ngono. Mati. Ngulung garan enggak? Ning garan ning anu. Aduh, dapat ular teman-teman. Enggak pernah ketinggalan kalau yang satu ini ya. Biasanya pancing tajur kalau udah dapat ular sekali, besok dipakai itu pasti dapat ular lagi, teman-teman. Makanya kalau udah dapat ular dibuang aja. Kayak ngarep kayak entuk, Pak. Oh, kayak kita ini entuk, Pak. Nggak dapat, teman-teman. Kosong. Kosong. Sejenisnya bawa krono, mau? Hmm? Krono. Kalau ini, kalau ini. Tidak itu. Apa ini kono? Itu juga yang ini. So itu pak? Keloan sih. Mendelep lagi. Dia ingin orang mendelep ya? Yo. Wah, lembat ini. Mantap teman-teman. Lembat ini. Wah, dapat monster lagi kita. Wih, dia. Dapat monster lagi hari ini.
Tapi gede iki karo sing dientuk iki. Wah, luar biasa, teman-teman. Mantap. Untung dapatnya di tempat yang enggak banyak sangkutannya, jadi masih bisa hidup. Masih ganas sekali, teman-teman. Tuh. Wah, mantap, Pak. Gede, Pak. Gede ya. Gede. Sama yang kita dapat kemarin itu masih besar ini, teman-teman. Yang kemarin itu cuman panjang aja. Tapi kalau ini gemuk. Besar ini, sehat. Mantap. Masih sehat, teman-teman. Monster mantap. Monster lembat ini. Berarti sesuk lek masang ini nggon-nggon sing resik ngono ae, Pak. Nek padang ora pedot, ora ucul. Iya. Enggak nyangkut-nyangkut sih, Dik. Iya. Tapi lek ora padang percuma. Nek ora padang. Berat. Entek gak wis. Hmm. Cek enak sisa ning isor kok sebetul. Mantap, teman-teman. Memang benar monster ini. Masih liar sekali. Masih sehat. Yang tajuran kemarin itu kita dapat tapi enggak gemuk. Kalau ini gemuk, mantap. Besar. Benar mantap ini. Hilang sih juga. Hilang satu katanya, teman-teman. Mungkin dibawa ikan ya. Mantap. Gede banget iki. Galak. Masih galak ya, teman-teman. Besar. Kalau di lubang jarang kita dapat sebesar ini, teman-teman. Tapi kalau najur walaupun satu itu pasti besar sekali dapatnya. Mantap. Kalau teman-teman najur itu pilih tempatnya yang bersih aja ya, teman-teman. Yang gak banyak sangkutannya. Soalnya saya kemarin-kemarin itu mancing banyak yang lepas. Gara-gara banyak sangkutannya. Tapi kalau tempatnya bersih seperti tajuran bapak saya barusan. Gak mati kan ya, teman-teman. Ini hasil pancingan kita pagi hari ini, teman-teman. Hasilnya monster 1, ular 1, gabusnya 3. Kemarin itu kita masang 7, masih seperti biasanya. Soalnya bapak itu nggak mau masang banyak-banyak, teman-teman. Biasanya kalau masang banyak nggak dapat, katanya. Buah aja nih. Buah. Kita tahu nih. Ini monsternya dapat 1. Ini mungkin keluarnya dari lubang, teman-teman. Soalnya dulu itu di situ di jembatan yang itu ada lubangnya, pernah saya pancing sama bapak saya. Dapat lembat ya segini-gini ini, tapi masih besar ini. Dapat 2. Terus ini dapat lagi pas najurnya. Mungkin keluarnya dari lubang. Oke, teman-teman, sekarang kita mau langsung pulang. Soalnya ini nanti keburu siang. Saya juga udah lapar sekali nih. Nanti langsung digoreng dari rumah lembatnya, teman-teman. Eh, Pak, mulai, Pak.